Berikut ini cara mengatur waktu tunggu layar di HP Xiaomi. Jadi waktu tunggu itu, HP akan mematikan layarnya setelah beberapa menit. Jadi untuk itu langsung saja berikut ini caranya. Kalian tinggal masuk saja di bagian pengaturan ini, pengaturan bawaan HP kalian. Terus kalian cari yang namanya kunci layar yang ini, kunci layar dan sandi. Nah di sini ada menu yang namanya tidur. Kalian pilih saja dan kalian tinggal set berapa lama layar HP-nya akan sleep ketika tidak kita gunakan. Misalnya 2 menit di sini, pilih 2 menit. Jadi setelah 2 menit tidak ada aktivitas, otomatis HP-nya akan sleep atau mati layarnya. Jadi itu saja.